Nah guys, hari ini ada anak burung netas nih di apiari. Nah, ini anak burung tinggi batu yang kemarin bersarang nih guys. Hari ini mereka udah netas, tapi cuma 2 ekor ya guys. Padahal telurnya kemarin lumayan banyak nih. Nah, ini aku mau tangkap. Dan ini satu lagi kayaknya jinak nih guys sama aku. Dia kayak mau dekat-dekat nih sama aku. Nah ini aku juga mau ngecek telur yang belum netas nih guys. Wah ternyata banyak banget nih yang belum netas. Wah kasihan nih kalau induknya nggak mau ngeram lagi. Ini aku rapiin lagi dan cangkang yang udah netas aku buang. Terus ini aku mau siapin kandang isolasinya nih guys buat anak burung biar induknya fokus ngeram telur nih. Ini sementara anaknya aku biar aja nih di dalam akuarium. Nah untuk alas akuariumnya aku taruh sekam biar burungnya hangat dan gak lembab nih guys. Terus ini tempat makannya aku timpa pakai batu biar makannya gak lumpah. Dan tempat minumnya aku taruh lem nih dikit biar gak kebalik nih guys. Terus di sini aku kasih makannya pakai 4511 ya guys. Dan di sini aku juga taruh minum nih dikit. Nah selanjutnya aku mau tangkap anak burung puyuh ini nih guys. Nah ini ternyata ada yang masuk ke kolam nih satu ekor. Wah untung aku masih lihat. Dan di sini yang si putih yang jinak langsung nyamperin aku nih guys. Wah mantap nih. Nah si putih ini nggak tahu kenapa lumayan jinak nih guys sama aku. Mantap nih dia. Ini aku langsung taruh mereka dan mereka kayaknya langsung mau makan nih guys. Nah ini induknya nyariin anaknya nih guys. Tapi karena induknya masih ada tugas untuk ngeram telurnya, jadi induknya kita bantuin dulu ya guys sampai telurnya netas semua. Dan ini akuariumnya aku tutup pakai kawat drum ini nih guys biar nggak diganggu sama burung.